Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, sebelumnya gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, gue bakalan showcase and review and share map survival lagi teman-teman ya. Oke, jadi udah lama teman-teman gue yang utung gak showcase map survival ya. Udah berapa video ya teman-teman, atau berapa hari gue nggak showcase map survival, karena gue kemarin kebanyakan showcase shader ya teman-teman, sama map parkour ya. Jadi kita lama banget udah nggak showcase map survival ya teman-teman, dan sampai gue aja kangen teman-teman. Bagi kalian yang kangen, mungkin kan gue kangen gue showcase map survival, mungkin kalian cantumin aja di kolom komentar. Itu nanti kalau yang kangen banyak, itu gue bakalan perbanyak lagi untuk showcase atau bagi-bagi map survival lagi teman-teman ya. Ini udah mau malam teman-teman ya, sebentar gue kesiangin dulu. Dan ini adalah mapnya capek, gue lupa teman-teman ya namanya itu. Siapa ya nama channelnya, gue lupa teman-teman. Tapi ini map survivalnya dia ya teman-teman, map survivalnya orang yang ke episode 30 ya teman-teman. Jadi mapnya udah lumayan gede ya, episode 30. Dan oke, jadi gue nggak tahu sih rumahnya yang mana ya teman-teman. Mungkin ini, atau kita showcase acak-acakan acak dulu ya teman-teman ya. Kayak mungkin gue coba dari sini teman-teman. Dan di sini kok ada apa nih, villager ya, mungkin ini farm apa ya teman-teman. Bagi kalian yang tahu, mungkin kalian bisa cantumin di kolom komentar. Dan di sini kayak ada tempat mining ya, ada coal di sini teman-teman, kok nggak di apa namanya, nggak di ambil ya coalnya, atau sengaja ya teman-teman buat naik-naik ya. Terus ini ada crafting table, mungkin ini bekas mining ya teman-teman, atau baru mau dibikin apa, karena ini masih lurus ya teman-teman ya. Terus sini ada semacam kayak farm, mini farm melon, mini farm pumpkin ya teman-teman. Terus ini ada rumah gede ya teman-teman, mungkin ini rumahnya ya, mungkin ya teman-teman, maybe ya. Coba kita buka pintunya teman-teman. Nah, kayaknya sih, oh bukan teman-teman, ini storage room. Oh ini storage room ya. Oh ini ada dirt, sana ada stone. Oh udah dipisahin loh. Coba diamondnya udah dapat berapa. Wah cuma 38 ya, lumayan deh teman-teman ya. Bukan lumayan lagi sih, cuma ya kalau episode 30 kan masih kecil ya. Jadi kalau udah dapat 38 notchit ya udah lumayan gede banget, udah lumayan banyak banget ya teman-teman. Terus ya ini storage room ya teman-teman. Kan di sini di bawah tuh ada ikan ya. Wow. Ini keren sih, bisa jadi bahan contoh kalian ya teman-teman, kalau kalian mau jalan survival series, atau kalian yang mainin survival main-mainin happy-happy survival ya teman-teman. Tanpa record ya. Terus ini kok keluar ya? Tadi kayaknya ada ruang ke atas ya. Ini ya. Oh, ini ada pintu lagi nih. Oh, ini pintu keluar, teman-teman. Jadi gue lagi cari pintu itu loh, teman-teman. Bukan pintu, maksudnya lagi cari tempat ke atas ya. Soal oh ini ada tempat ke atas, teman-teman, ada tangga ternyata, gue nggak lihat tadi. Ini ada lantai 2-nya, terus lantai 3-nya ada loh. Wah. Oh, ini ada lantai 3-nya, banyak banget furnace, teman-teman. Mungkin kita bakalan turun, atau ada lantai lagi ya. Ada lantai lagi, teman-teman, ternyata. Tapi mentok ya. Enggak. Berarti lantainya cuma ada 4 ya. 3 ya. Coba kita keluar aja ya, teman-teman. Kita keluar aja dan lewat sini aja ya, jangan lewat sana ya. Dan mendung, teman-teman, hujan ya. Bentar, cuacanya cerahin dulu teman-teman. Dan jadi sini, samping sini kayaknya ada kuda ya, udah punya kuda loh teman-teman.
Udah punya kuda 2 atau 1? Oh, udah punya kuda 2, teman-teman. Cuma belum dikasih baju sirah ya. Oke. Terus ini kayak ada apa namanya? Bangunan atau rumah lagi ya, teman-teman. Oke, mungkin ini rumahnya kali ya. Oke, mungkin ini rumahnya ya. Kalau ada kasurnya, oh iya teman-teman. Ini rumahnya berarti nih, karena kalau ada kasurnya ya otomatis ya rumahnya ya, teman-teman. Oke, terus ini langsung keluar ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung terbang aja. Dan ini ada semacam farm gandum ya, teman-teman, sama ada ubi pit ya. Ini ya ubi atau pit ya, teman-teman, gue lupa. Terus ada pumpkinnya di tengah ya, mungkin buat hiasan atau buat ngerangin doang ya, teman-teman. Soalnya ini pumpkinnya tuh pumpkin yang light ya, Bang. Pumpkin yang pakai lampu ya, teman-teman. Oke. Terus ini ada farm apa lagi ya, teman-teman? Soalnya ini sekarang kan udah zamannya redstone ya, teman-teman. Jadi ini apa udah pakai redstone semua, coy. Oke. Terus coba-coba ke sini, teman-teman, dan oh, ini apa nih ya? Kayak apa namanya? Oh, kayak ada muter-muter loh, teman-teman tuh. Kalian bisa lihat kan yang muter-muter itu, teman-teman. Oke, oke. Mungkin nah, ikan, teman-teman ya, kayak ikan ya yang muter-muter itu. Terus chest-nya ada apa nih? Kok kayak sampah ya, tapi kayaknya bukan sampah sih, teman-teman. Oke. Terus kita langsung aja ya, teman-teman. Oh ya, by the way, kalau kalian yang tanya kenapa gue nggak pakai shader yang kemarin barusan gue showcase, karena apa ya, teman-teman, gue belum cek ya kalau di map survival atau map ya, teman-teman, di map-map yang size-nya udah lumayan itu nge-lag atau enggak ya, teman-teman. Kalau nge-lag kan nggak enak dipandang gitu kan. Oke, terus sini kayak ada apa namanya kereta ya, teman-teman. Oke, mungkin kita bakalan naikin ini kereta. Dan ini keretanya menuju kemana ya? Kayaknya ada desa lagi ya, teman-teman. Oke. Oh, sini ada apa nih, teman-teman? Kita belum sana ya. Nanti kita ke sana, teman-teman. Oke, mungkin kita skip ya atau enggak ya? Oh, udah lumayan sih ini ya. Oke, oke. Bangunannya udah lumayan, teman-teman, ternyata. Tuh, lumayan gede ya. Oke, ini ada menara ya kayaknya ya, teman-teman. Terus ini stasiun ya, stasiun kereta ya, teman-teman. Oke, oke. Terus ini ada kolam. Ini bukan lumayan lagi sih buat episode 30, teman-teman. Ini udah gede ya, teman-teman. Oke, terus ada portal nethernya di sini ternyata di desa kedua, mungkin tadi desa pertama ya. Oke, terus ada apa? Storage room lagi kayaknya ya, teman-teman. Soalnya ada banyak chest. Dan ini ada farm lagi, teman-teman. Farm gandum sama farm pit lagi ya, cuma ini udah kemasukan sapi sih, teman-teman. Oke, terus apa namanya, kita bakalan lihat-lihat dari atas doang ya, teman-teman, karena ini ternyata mapnya cukup luas ya. Gue kira kayak yang tadi doang, teman-teman, jadi gue sengaja ngulur-ngulur waktu, dan ternyata malah di sini ada desa yang lebih besar lagi, teman-teman. Oke, terus ini ada apa namanya pumpkin ya, pumpkin sama melon, farm pumpkin sama melon. Terus ini ada dinding pembatas ya, dinding pembatas. Terus ini ada menara lagi, teman-teman. Jadi menaranya ada dua ya, satu dan dua sana ya, teman-teman. Oke. Terus ini ada apa namanya, semacam dinding keliling ya, teman-teman. Ini gue nggak tahu apa sih, mungkin ini mau dibikin apa namanya farm tree ya kayaknya, soalnya ini banyak banget pohon di sini, teman-teman. Dan oke, ini keren ya, teman-teman, bisa dicontoh ya kalau kalian mainin survival ya, teman-teman. Oke, mungkin kita bakalan kembali lagi ke desa yang sana, dan kita bakalan kesini, teman-teman. Jadi kita nggak kesini ya. Oke, oke, coba kita kesini, teman-teman, dan kita mulai dulu dari bawah. Kok kayak ada kereta ya? Ya, tapi mentoknya di sini, teman-teman. Mungkin ini baru mau dibikin ya. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin kalau mau dibikin gue, oh bukan, teman-teman, ini ada farm lagi ini kayaknya nih. Oke, okay, jadi sekarang farmnya tuh menyiksa banget ya, teman-teman.
Jadi ini ada villager yang terkurung di atas dan dia itu loncat-loncat karena kena air ya teman-teman. Oke, jadi kasihan banget sih ini. Gue nggak tahu ya teman-teman farm apa ya. Oke, oh ada lantai atas loh. Oke, coba kita ke lantai atas teman. Oh enggak, ini ternyata langsung ke atap ya teman. Oke, dan kita bakalan kembali lagi ke ini teman, ke sini, dan kayaknya kita bakalan menutupan aja ya kayak teman, kayak kayaknya udah kesauke semua ya. Oh ini belum teman, kayaknya yang ini belum ya. Oke, di sini ada enchanting table ya, berarti ini enchanting room. Dan menariknya ini enchanting roomnya di luar rumah ya teman. Oke, terus sini kayaknya ada kandang nih, kandang kuda kayaknya kalau seperti ini ya kayaknya. Oh kosong teman ya. Oke, mungkin buat kandang sapi atau kandang domba ya teman, karena ini udah ada domba satu. Dan mungkin ini baru dibikin dan belum nyari domba ya, atau belum nemu domba ya teman. Oke, mungkin cukup sekian teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian teman. Bagi yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu teman, karena subscribe dari kalian membesar semangat untuk membuat konten-konten lagi teman. Oke, mungkin cukup sekian. Bagi kalian yang mau download mapnya, kalian langsung aja ke deskripsi teman. Dan kali ini kan gue nggak bakalan bikin part 2 ya, jadi kalian langsung aja ke deskripsi bagi kalian yang mau download mapnya. Dan ini makasih banget buat siapa ya, gue lupa ya teman, yang telah mengesarkan atau membagikan map ini. Dan semoga lanjut terus survivalnya ya. Tadi siapa ya, gue lupa ya teman namanya ya. Oke, mungkin sekian teman. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh iya bentar, bagi kalian yang punya map atau punya request map atau punya apalah ya tentang Minecraft itu teman, kalian cantum komen aja di kolom komentar. Dan oke, mohon sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita bakalan ke desa sana lagi atau enggak usah ya teman. Oke, ini udah banyak pers ternyata loh teman, jadi kemungkinan banyak mob itu sedikit ya teman. Oke, see you.